Halo semua, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Oke guys, kita lewat di depan pasar Lakesi. Ini suasana di depan pasar masih agak ramai ya, meski udah menjelang siang, tapi sepertinya masih ramai banget. Kita lewat sini aja supaya bisa lihat aktivitas jual beli juga di siang hari, karena jalanan ini adalah jalanan yang tembus ke belakang pasar Lakesi, tapi di sepanjang jalan ada penjual-penjual juga, seperti penjual sayur dan bahan-bahan pokok lainnya. Ramai di sini yang parkir kan, banyak tukang parkirnya juga. Ini yang jualan cabai, tomat atau tahu, kelapa, nih pisang juga ada, paprik kelapa juga ada. Tapi udah mulai agak mendingan sih, biasanya agak macet-macet di sini kalau kita mau lewat sini sih. Kakaknya senyum tahu aja kalau ada kamera. Asem. Ada BBM yang datang. Oke guys, cukup ya, kita fokus bawa motor lagi nih. Oke. Lapin tuh apa deh, guys? Bilang. Ini bagusnya kumpul si Monson, biar satu kapal yang bawa saja. Bye.
pelan-pelan. Kata dengan kapal kita parade bersama. Coba kapal yang di belakang itu, kapal yang di belakang coba maju-maju sedikit, tambah gasnya sedikit. Jaraknya biar teratur, bagus formasinya, lihat dari samping kiri kanan di depan. Apa yang di belakang, kapal di belakang ditambah kecepatan sedikit. Yang di belakang ditambah kecepatannya biar agak mepet sedikit. Ditambah kecepatan kapalnya biar agak merapat-merapat dengan kapal yang di depan. Cahaya purnama. Samudra agak ditambah. Samudra biar agak dekat-dekat dengan kapal yang di depan. Halo semua teman-teman netizen, nih cantik banget pantai kita di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tapi sayang sampahnya juga cantik banget. Sampah plastik seperti biasa, saya perlihatkan ke teman-teman yang memang bikin miris sih. Nih. Bahkan ada roti yang isinya masih ada. Ada styrofoam, ada ban-ban bekas. Semua ini langsung penuh. Yang jelas intinya tetap jaga lingkungan teman-teman ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan sampai sampah kalian terdeteksi di pantai ini. Oke, gitu dong. Oke, satu kantung cukup ya teman-teman. Sampai ketemu besok semuanya. Salam jumpa.